dunia mata, dunia ini kenikmatan, keindahan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan itu adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Yang bagaimana? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman suaminya. Pulang suami itu ke rumah membawa duit setengah koper. Dibukakannya. Ini apa, Mas? Ini duit. Lebih baik engkau beri kami makanan secukupnya, tapi tidak menyebabkan kami masuk neraka jahanam, daripada kau bawa ini, kami ikut mempertanggungjawabkannya di akhirat. Pergi kembalikan. Itulah menolong iman. Ada itu, Pak Ustaz? Belum ada lagi. Sinetron-sinetron aja yang ada. Yang ada sekarang, sebelum kau bawa duit sebanyak-banyaknya, tak usah kau pulang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu biasanya orang menikahi perempuan karena empat. Limaliha, karena hartanya. Walihasabiha, karena nasab keturunannya. Walijamaliha, karena cantiknya. Walidiniha, karena agamanya. Biasanya orang menyusun empat. Harta dulu, pragmatis. Simple saja hidup nih. Yang penting ada harta. Kenapa kau nikah sama dia? Banyak cincinnya. Walihasabiha, karena keturunan. Kenapa kau nikah sama dia? Karena dia anak orang kaya, karena dia anak sultan, karena dia anak orang berkuasa, karena dia darah biru, karena dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Mulia, dimuliakan orang. Wali jamal, fisik, cantik. Tapi kalau kau nikah karena hartanya, harta binasa. Kau nikah karena keturunannya, berapa banyak orang diusir, dicabut pangkat nasab keutamaan karena melanggar pantangan suku. Nikah karena rupa, rupa akan berganti. Musim berganti, hari berubah, wajah pun ikut berubah. Tapi kalau kau nikah karena tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, apa dia? Walidiniha, fasfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Taribat siadaka, maka selamatlah engkau. Hadis ini berlaku tidak hanya bagi yang belum menikah, yang sudah menikah pun juga. Saya tidak ingin pulang dari pengajian ini lalu berkelahi. Ternyata imanku tak sempurna gara-gara engkau lah. Lalu dia balik kan, aku pun begitu juga lah. Dia kan tak selesai. Tak selesai masalah. Kalau tahu gini tak usah kita datang pengajian Ustaz Tuzri. Tujuan mengaji itu kan maknanya memperbaiki. Nasihah. Nasahah. Apa makna nasahah? Menyaring madu sehingga hilang lilin-lilinnya. Orang kalau mau minum madu, nampaknya lilin-lilin sarang madu, ini tak layak. Disaring madu tadi. Madu yang disaring sampai hilang anak-anak madu, hilang sampah-sampah, hilang lilin-lilin, namanya nasoha. Itulah asal kata nasihat. Jadi yang selama ini masih ada lilin-lilin madunya, ada anak-anak sampah madunya, subuh ini kita nasoha, memperbaiki diri. Adinda, ternyata kau tidak solihah itu karena aku tak soleh. Kata dia pun begitu, bang. Abang aja yang baru tahu rupanya. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dipandangnya dari laki-laki itu? Idza ja'akum man tardawna din. Kalau yang datang ke rumahmu meminang anakmu, meminang adikmu, meminang cucumu itu. Din, baik agamanya. Wa khuluqahu, baik akhlaknya. Tutur katanya, sopan santunnya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Jangan kau tolak. Orang soleh tak datang dua kali. Datang dia, bacaan Qur'annya bagus. Mungkin secara materi biasa-biasa saja. Tapi dia baik untuk cucu cicitmu mendatang, akan datang. Inilah akan menjadi imam yang akan menerangi rumahku, yang akan membacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum qubura, yang tidak akan merubah rumah menjadi kuburan. Maka inilah yang terbaik. Berapa banyak orang-orang di awal pernikahan kanu fuqara, mereka miskin, susah, fakir, tapi Allah berjanji, iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah, Allah yang akan membuat mereka kaya raya. Kami dulu Ustaz Somad, waktu pertama nikah, saya diundang oleh pengusaha
buka bersama, bersama keluarga besarnya, karyawan-karyawan perusahaannya, anak yatim. Datanglah istrinya cerita, kami dulu Ustaz Somad pertama menikah dengan bapak ini, setiap bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia curiga kami mau minjam beras. Tapi hari ini, lihatlah karyawan-karyawan ini. Semua berawal dari kesederhanaan. Justru perjuangan itu tampak jelas ketika di tengah kekosongan, kehampaan, ketiadaan. Jangan berharap pada yang ada. Jangan putus harap pada yang tidak ada. Sekarang orang terlalu berharap pada yang ada. Ini harta bapak saya, ini ruko ibu saya, ini emas nenek saya. Berharap pada yang ada. Ketika dia tidak ada, stres, depresi, mati. Tapi ada orang-orang yang tidak terlalu berharap pada yang ada, tapi dia lebih pada yang tidak ada. Tak nampak di depan matanya, tapi dia ada. Kenapa kita sholat subuh ini berharap kepada catatan malaikat? Malaikatnya tak ada. Berharap pada catatan kertasnya, kertasnya tak nampak. Berharap kepada surga, surganya tak ada. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mana dia, mana bentuknya, mana rupanya. Kita diyakinkan tentang iman, allazina yu'minuna bil ghaib. Nanti kalau kau nikah sama dia kau susah, nanti kalau kau nikah sama dia kau akan melarat. Bagus kau nikah dengan dia, tapi dia enggak sholat, Pak. Enggak apa-apa enggak sholat. Sholat pun kau memang makan pakai sholat. Memang sholat bisa dikunyah. Rusak keyakinan. Di mana iman? Di mana akidah? Di mana kekuatan? Di mana Allah? Aina Allah? Mana keyakinan kita tentang Allah? Di mana keyakinan kita tentang nama Ar-Razzaq, pemberi rezeki? Di mana keyakinan kita tentang Al-Qawi, yang maha kuat? Di mana keyakinan kita tentang dia? Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita yang sudah merusak keyakinan anak-anak calon menantu kita. Oleh sebab itu, yakinkanlah yang pertama sekali bahwa menikah adalah ibadah. Cukup penjelasan saya hanya sampai di situ. Jangan dipelintir. Ini banyak jamaah, penjelasan saya nikah adalah ibadah. Sampai ke rumah dimodifnya. Adinda, nikah adalah ibadah. Maksud abang, ibadah itu harus banyak-banyak. Habis itu diam-diam dia menikah. Setelah itu ketahuan, istrinya mengamuk. Ah, kenapa enggak ngasih tahu? Nikah itu ibadah, Adinda. Ibadah enggak boleh riya. Nah, ini modif, ini ngaji modif ini. Banyak jamaah tuh sekarang pandai memodifikasi pengajian. Nikah adalah ibadah, maka niatkanlah dia untuk memperbaiki ibadah. Ya Rasulullah, ya, kalau ada laki-laki datang kepada istrinya, lalu kemudian dia maaf berhubungan kelamin, kira-kira dia dapat pahala apa tidak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dapat pahala. Loh, kok dapat pahala? Nabi tidak menjawab. Nabi cukup menjawab, dia dapat pahala, cukup. Tapi Nabi ingin mengajak sahabat berpikir dan menjawab sendiri pertanyaannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia maaf berzina, alahu wizrun idza wada'ahu fi haramin. Kalau diletakkannya benda itu di tempat yang haram, alahu wizrun, apakah dia dapat dosa? Sahabat menjawab, ya. Nabi tersenyum. Kalian sudah menjawab. Kalau diletakkannya di tempat yang haram, dia dapat dosa. Maka ketika dia meletakkan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Begitulah hebatnya Islam. Menikah, Islam tidak mengajarkan ini melampiaskan hawa nafsu. Tidak. Tapi menjaga hawa nafsu. Islam tidak mengajarkan hilangkan hawa nafsu. Tidak. Islam mengajarkan meletakkan hawa nafsu pada tempatnya. Maka dia mendapatkan pahala.